Jadi untuk itu kami datang bersama masyarakat, kami mahasiswa hanya menuntut satu, penjelasan yang real, penjelasan yang rasional, dan penjelasan masuk akal. Apakah aspek sosial yang selama ini diperhitungkan dan tidak akan terjadi, kok kenapa jadi terjadi? Kalau ada pihak pemerintahan membantah hal ini, silakan jelaskan bagaimana. Ya, kita siap. Bagaimana teman-teman, sepatu tidak? Sepatu tidak? Sepatu tidak? Tolak orang mana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dalam hal ini wilayah pesisir majin itu wilayah padat penduduk. Nah, wilayah seperti itu tidak boleh direklamasi. Perlu bapak-bapak, elit-elit pemerintahan, bapak-bapak polisi sekalian mendengarkan akan hal ini. Lanjut akan membuat ekosistem laut menjadi semakin rusak. Makanan-makanan ikan semacam plankton dan fitoplankton akan hilang. Hilangnya makanan ikan akan membuat ikan berpindah atau bermigrasi. Berpindahnya ikan itu menjadikan nelayan kita itu berpindah karena nelayan mencari ikan. Sederhananya begitu. Usasya, usasya bantu. Betul. Kita tahu dan saya banyak orang yang mau bisa batu. Kita selalu ada bangun dia deh. Bagi saya batu-batu sesudah ini. Kalau dia lawan Pak, buat lagi sangat smith sahur ini di kota kriminalisasi. Udah di depan pegulir Marsebe, balik kampung lain. Biar kita tahu pemerintah lima jenio. Kalau dikasihannya betul itu bisa merugikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh yang korat yang memimpin kegiatan pada hari ini, bahwa bupati ini perlu ada kejelasan bahwa posisi bupati di mana silalang pengalih-alih dan di mana lokasi proyek ini dilaksanakan. Jadi bapak bupati sekarang ini berada di Surabaya, berada di Surabaya mengantar tenaga kerja yang akan melakukan kerja di daerah lain yang diantar langsung oleh kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Majene. Ada yang ada di Sulawesi Tengah Palu. Bapak Sekretaris Kabupaten dalam perjalanan untuk ke Kabupaten Majene karena beliau menandatangani dengan Menpan kegiatan perekrutan tenaga kerja khususnya ASN, berapa formasi ASN yang akan diterima di Kabupaten Majene. Saya asisten dua yang dipercayakan untuk menerima nasab tahun ini. Menyampaikan aspirasi bahwa ada proyek reklamasi yang mengusik nelayan yang ada di sana. Menggugat untuk mencabut perda RZP ketiga Kasubar karena itu cuma legitimasi untuk melakukan investasi-investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sepakat? Sepakat! Hidup nelayan! Hidup! Hidup nelayan! Hidup! 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 Kita jalan di bawah. Silakan dulu, sabar-sabar. Ya, kita selalu demi depan etika. Jadi kita jangan ada ribut, kita tetap orang Mandar yang sejatinya selalu mempekar terhadap dan market atau beliau. Mas Sakti maunya masuk. Ketuanya, kedua bisa masuk. Kedua orang ini. Kedua